Masih soal dari Mbak Ernawati, sebuah benda dari keadaan diam V0 sama dengan 0. Bergerak lurus berubah beraturan, jadi bergerak lurus berubah beraturan, berarti GLBB dengan percepatan sebesar A sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Lama waktu yang dibutuhkan dari pergerakan dari sini sampai sini yaitu 100 meter. Nah, waktunya itu yang ditanyakan. Untuk GLBB kita punya rumus jarak S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dari soal kita dapatkan bahwa S nya atau jaraknya adalah 100 meter sama dengan V0 nya adalah 0, 0 dikalikan T tetap 0, tambah setengah, percepatannya adalah 2 kali T kuadrat. Ini 2 bisa kita coret ya, karena 2 dibagi 2 adalah 1. Ini akan menghasilkan 100 sama dengan T kuadrat. Kedua ruas kita akarkan, maka akar 100 adalah 10 sama dengan T, maka T adalah 10 second. Nah, ini adalah jawaban akhir kita. Baik, begitulah cara kita menganalisa soal tersebut.